Ya. Oh iya. Lagi Bu Sri. Lagi, silakan Bu. Dibuka lagi mic-nya Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu BEPers dan insan PUPR yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa secara virtual untuk acara silaturahmi dan latihan bioenergi power secara virtual yang diselenggarakan oleh IPPU Pusat. Perkenankan kami membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama akan diawali dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan pembukaan. Kemudian kita ikuti sambutan dari Ketua IPPU Pusat, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Pusdatin. Dan untuk acara pokok latihan BP virtual pada hari ini, diawali dengan pembacaan tata tertib, mendengarkan lagu Mars BEP, dilanjutkan dengan yel-yel, dibacakan daftar pemandu, dan kita lihat refresh dari guru besar Bapak Hari Dianga. Kemudian akan kita mulai latihan 30 seri. Bapak-Ibu sekalian, agar acara silaturahmi dan latihan ini berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan derajat kesehatan kita, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Amiruddin Nuridin yang nanti akan dilanjutkan dengan sambutan pembukaan. Kami silakan Pak Amiruddin untuk mulai membacakan doa. Pak, mic-nya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, khususnya nikmat kesehatan, nikmat iman sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk latihan BEP secara virtual. Kita panjatkan juga doa semoga latihan BEP di virtual maupun yang tatap muka kita pada hari ini dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan kita bersama. Tidak lupa kita juga panjatkan doa untuk almarhum Bapak Haryangga selaku penemu BEP, semoga menjadi amal jariah beliau yang tidak pernah terputus. Mari kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Saya langsung ya Bu Ida ya. Ya, monggo Bapak untuk sambutan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua IPPU Pusat beserta dengan jajaran pengurusnya, yang terhormat Bapak Kepala Pusdatin Kementerian PUPR, yang saya cintai para PUPR seluruh wilayah, salam sehat untuk kita semuanya. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Di tahun 2021 ini kita mengadakan latihan BEP secara virtual kira-kira sebanyak 50 kali dengan tetap menggunakan fasilitas link dari Pusdatin
setiap hari Rabu. Seperti tahun sebelumnya menggunakan link juga dari pihak lain, namun tidak bisa rutin kita dapatkan seperti saat ini. Semula kita IPPU menggunakan sendiri untuk latihan dengan lingkungan terbatas, tapi selanjutnya untuk merajut ulang kesehatan bangsa, kita ajak IPPU Komisariat untuk menggunakan link ini seoptimal mungkin. Kita memberikan kesempatan kepada beberapa IPPU provinsi untuk memimpin latihan BEP secara virtual, dengan di awalnya kita bimbing dari segi teknis para IPPU wilayah, dengan mengoptimalkan para pelatih dari IPPU yang berada di setiap tempat masing-masing. IPPU provinsi yang sudah memanfaatkan fasilitas link Zoom untuk latihan BEP secara virtual, diantaranya adalah IPPU Provinsi DKI Jakarta, IPPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Lampung, dan juga diisi oleh Komisariat IPPU Bina Marga serta Dirjen Direktorat Jenderal lainnya. Tidak hanya itu, setiap latihan kita melibatkan peserta yang cukup banyak, suatu ketika di atas 100 peserta. Untuk kapasitas link Pusdatin ini bisa menampung di atas 500 peserta. Peserta latihan BEP virtual yang dilakukan IPPU Pusat dengan menggunakan link Pusdatin ini datang dari berbagai rumah sehat yang ada di luar IPPU, misalnya dari BEP Komisariat IPB, Kompas Gramedia, plus BPPT, dan lain-lain. Terima kasih perhatian mereka. Kita IPPU Pusat juga mengadakan kegiatan dengan menggunakan link Pusdat ini untuk peringatan Hapernas PUPR kemarin beberapa bulan yang lalu, webinar dan ceramah kesehatan oleh dokter terkait dengan kesehatan dan BEP juga kita gunakan untuk Latbernas keempat dan kelima dalam rangka Harbaknas PUPR dan masih banyak lagi kegiatan lain untuk meningkatkan kesehatan bangsa kita menggunakan link ini. IPPU Provinsi yang tadinya di awal latihan bersama virtual menggunakan fasilitas link IPPU setiap Rabu, saat ini mereka sudah melakukan latihan BEP virtual juga di luar hari Rabu dengan link masing-masing daerah, sebuah kemajuan yang besar sekali. Tantangan buat kita IPPU Pusat untuk mengajak IPPU Provinsi yang BEP-nya belum berkembang untuk mendatang berlatih BEP secara virtual dengan bimbingan IPPU Pusat dan dengan fasilitas Zoom dari Pusdatin. Di tahun 2021, para BEPers sudah banyak meningkatkan dirinya dengan mengikuti TOT. Untuk TOT itu adalah Training of Trainer untuk menjadi pelatih. Seperti hari ini, kita lihat nanti latihan kita akan dipandu oleh pelatih baru yang telah lulus TOT angkatan ke-16 dari Surabaya dan angkatan 17 dari Jakarta. Kali ini IPPU akan menampilkan 6 pemandu yang semuanya adalah pelatih. Mereka memakai kaos merah seperti saya ini. Satu pemandu lulusan angkatan 15 yang tidak asing lagi adalah Pak Agus Wijanarko dan 5 pemandu lulusan angkatan 17 yang beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu telah lulus. Mereka adalah fresh from the oven. Kayak apa rasanya? Termasuk teman-teman co-host kali ini. Mereka adalah angkatan 17 para pelatih. Mbak Dini, Pak Suryono, itu mereka adalah pelatih. Walaupun, maaf, cuman co-host. Tetapi mereka pelatih. Kapan-kapan mereka muncul. Dari latihan ini terungkap melalui testimoni para BEPers yang disampaikan saat latihan, bahwa dengan olah nafas dan olah gerak melalui BEP, yang tanpa alat dan tanpa obat, menyehatkan diri kita, bahkan beberapa bisa menyembuhkan teman dan keluarga kita sendiri. Ternyata peran fasilitas link Zoom sangat besar artinya untuk merajut ulang kesehatan bangsa. Dari pengalaman kita selama 2021 untuk mengembangkan olah nafas dan olah gerak BEP, peran link Zoom
dari Pusdatin sangat signifikan, sangat penting sekali. Kami yakin BEP akan berkembang terus untuk menyehatkan bangsa, apalagi dibantu dengan fasilitas link Zoom dari Pusdatin ini. Dalam waktu yang mendatang, 2020. Nah, kami pengurus IPB pusat mengucapkan terima kasih atas kerjasama di antara kita untuk terus mengembangkan BEP dan seluruh BEP tetap menginginkan terus mendapatkan pelatihan BEP dengan tetap menggunakan link Zoom dari Pusdatin ini. Terima kasih Pak Nasib. Terima kasih. Akhirnya saya sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada salah kata. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, telah hadir di tengah-tengah kita Ketua IPBU Pusat Bapak Joko Murianto yang akan menyampaikan sambutan menjelang tutup tahun Latber BEP Virtual 2021 dan persiapan Latber BEP tahun 2022. Kepada Bapak Joko Murianto, kami silakan. Masih di unmute Pak Joko? Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Bapak sekalian, mohon maaf. Sekali lagi kondisi saya lagi setup sinyal baru ini, langganan baru. Mudah-mudahan hari ini bisa saya pasang sehingga saya merubah semua. Saya tapi sempat mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Amiruddin tentang apa yang sudah kita lakukan bersama. Terima kasih atas dukungan dari Pusdatin ini, terutama Pusdatin yang memberikan fasilitas yang sangat krusial, penting sekali dan menjadi pokok. Ditambah lagi dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, baik yang di pusat maupun yang di wilayah, semua kalau tidak ada konsistensi dalam mengikuti latihan ini, pasti tidak bisa berjalan dengan selancar ini. Saya mengharapkan dukungan dari Pusdatin itu bisa terus-menerus berjalan dan kita memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pusdatin itu secara semaksimal mungkin. Dan saya juga menyampaikan terima kasih atas antusiasme dari semua papers di sini, sehingga banyak yang tertarik untuk menjadi pelatih, untuk tidak menjadi pelatih dan mau melatih. Menjadi, saya kira itu modal yang sangat kuat untuk keberlanjutan BEP di lingkungan PUPR. Dan kita ketahui bahwa kalau kita semakin aktif dalam PUPR, maka instansi-instansi lain, kelompok-kelompok lain akan ikut tergabung dengan kita, dan itu saya kira menjadi forum kita menjadi makin efektif, khususnya dalam rangka silaturahmi di antara para PUPR semua. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan karena ini sudah menjelang Desember akhir, sudah pertengahan Desember, mudah-mudahan di tahun depan 2022 kita bisa melanjutkan kegiatan dengan sebaik-baiknya, dengan lebih baik, lebih efektif mungkin. Kita semua bisa memasuki 2022 ini dengan sehat, sejahtera, dan selalu dalam silaturahmi yang positif di antara kita. Saya kira demikian saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi telah kita dengar bersama betapa Pusdatin sangat berperan dalam pengembangan latihan BEP secara virtual dan kegiatan-kegiatan lain. Pada kesempatan hari ini kita berbahagia karena Bapak Kepala Pusdatin, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini.
Untuk itu, mohon berkenan Bapak Nasib Faisal untuk menyampaikan sambutan. Kami silakan Bapak Nasib Faisal. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua Ibu, dulu Pak Joko Murianto, beliau dulu atasan saya juga. Sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah. Pak Amiruddin juga, ini luar biasa nih subscriber di YouTube-nya. Sudah ratusan ya Pak, mudah-mudahan terus bertambah. Dan Bapak Ibu Panitia yang setiap minggu saya pantau juga terus-terusan. Dan alhamdulillah Pak, kalau dari sisi traffic yang ikut Zoom dan melihat YouTube-nya makin nambah. Jadi alhamdulillah juga yang terhormat Bapak Ibu senior kami, Bapak Ibu di Ibu, semoga semuanya selalu sehat, berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nazib Faisal. Bapak Ibu, yang belum kenal ini wajahnya. Insya Allah dari Pusdatin akan selalu support. Bahkan kemarin sekitar 3 minggu yang lalu, karena kami melihat grafik yang terus meningkat, pelan tapi terus gitu ya. Kami juga sudah menyediakan untuk link Zoom yang 1000 orang, barangkali nanti Bapak Ibu membutuhkan, karena tadi dengar arahan dari Bapak Ketua, KL lain harus bergabung dengan ini ya Pak, mudah-mudahan terus bertambah, sehingga kami sudah menyiapkan yang 1000 orang juga. Jika masih kurang, kami pun sudah menyiapkan yang 3.000 orang. Barangkali nanti Ibu akan membuat BEP secara nasional, kita bisa menyiapkan sampai dengan 3.000 orang. Untuk pelayanan Pusdatin, karena memang kor kami itu melayani Bapak-Ibu, jadi jangan khawatir, insya Allah Pusdatin akan selalu mendukung. Kita sudah menyiapkan satu orang yang memang jika ada trouble atau ada request apapun, Pusdatin siap melayani, karena memang core bisnis dari Pusdatin itu melayani, sehingga memang tertanam di mindset teman-teman Pusdatin ini ya harus melayani, apalagi melayani orang-orang atau keluarga besar PUPR itu prioritas utama bagi kami. Kemudian juga ingin kami sampaikan, website IPU ini cukup ramai dikunjungi. Kalau misalnya hostingnya di tempat orang, biasanya berbayar, tentunya kami juga memiliki tempat hosting, barangkali nanti tim IT-nya bisa kontak saya agar nanti hostingnya di PUGO ID saja, Bapak-Ibu, nanti kita siap. Okay. Ya, barangkali nanti okay. Kalau mau gitu ya, kalau enggak pun enggak apa-apa, tapi kami sudah siapkan floor-nya. Terus barangkali membutuhkan hal-hal lain terkait dengan tentunya apa yang bisa dilakukan oleh Pusdatin, yang database itu rasanya sudah, kalau ada yang kurang, Pak Ketua jangan ragu Pak untuk memberikan instruksi pada saya Pak. Jangan khawatir. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Najib sampaikan. Mudah-mudahan Bapak-Ibu selalu sehat walafiat, selalu dilakukan Yang Maha Esa, dan tetap semangat. Saya yakin ini BEP ini akan jadi gerakan nasional, karena lihat dari trennya terus meningkat. Demikian Bapak-Ibu, mohon maaf apabila kata atau kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, kita sampai pada acara inti, yaitu latihan BEP. Dan selanjutnya kami akan bacakan tata tertib untuk latihan bersama BEP secara virtual. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan, dan pemandu yang akan bertugas disilakan untuk meng-unmute sebelumnya. Kepada para pemandu, agar melakukan unmute sendiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute atau menutup mikrofon saat sudah selesai memandu. Kemudian yang bermasalah dengan perangkat ataupun jaringan, tugasnya akan diambil alih oleh pemandu sebelumnya dan co-host segera melakukan tugas spotlight dan suara. Kepada seluruh peserta,
Selama jalannya latihan, mengambil posisi duduk agar terlihat di kamera dan dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Kemudian untuk peserta yang menggunakan dua perangkat, agar salah satunya dapat dimatikan speakernya. Dan kepada peserta yang akan mengakhiri latihan sebelum 30 seri, agar dapat secara mandiri melakukan gerakan penutup. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita dengarkan Mars BEP. Bisa ikut yang ruangnya besar, Pak. Oh ya, 10 orang, Pak ya. 10 ya. Oke, 10, Pak. Kita bersama-sama akan mendengarkan lagu Mars BEP. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, kami silakan untuk membuka mic kita masing-masing. Kita akan saling menyemangati untuk meneriakan yel yel BEP. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Yes. Beepers. Yes. 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 Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, sekarang kami silakan Pak Amiruddin untuk menyampaikan para pemandu yang akan melatih kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Ida. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, hari ini kita akan dipandu oleh 6 pemandu. Mereka adalah para pelatih kita yang baru, hasil didikan dari beberapa nasihat di bawah IPBU. Pak Tontro, Rombla, Agus. Di antaranya ini ada 5 pemandu di bawah bimbingan untuk bisa menjadi pelatih oleh nasihat. Bapak dan Ibu, pertama kali kita tampilkan pemandu pertama adalah Pak Tontro Prastowo dari IPBU Jakarta. Selanjutnya yang kedua adalah Ibu Remla Hamiluddin dari IPBU Jakarta. Yang ketiga ini adalah Ibu Remla Narko Pati. Yang keempat,
Dilanjutkan dengan Pak Citro Seno dari IPBU Jakarta juga dan Pak Suryono dari IPBU Lampung. Mereka semuanya adalah fresh graduate. Silakan, Wida. Dibuka dulu, Bu. Unmute. Kami silakan Pak Tontro Prastowo untuk mengawali seri pertama. Refresh dulu kan? Refresh dulu. Iya, ya. Oh, maaf. Bapak Ibu, kita ikuti refresh yang akan disampaikan oleh guru besar kita Bapak Hari Jauhari Angga. Kami silakan Bapak. Silakan untuk mengawali seri pertama latihan pada pagi hari ini yang diawali dengan pemanasan. Kami silakan Pak Toto. Baik, siap. Marilah Bapak, Ibu, Bapers, sebelum kita lepas 5 seri ke 1, kita melakukan pemanasan seperti biasa. Dengan 5 hitungan, 10 hitungan, 15, selanjutnya sampai terakhir 30 hitungan. Mari kita mulai 5 hitungan. Yang pertama 5 hitungan. Tarik. Lima, buang. Tarik. Buang. Tarik. Thank you.
Tarik. 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 Tiga, satu, tarik. Tiga,
kedua. Tiga. Satu. Empat, dua, tarik. Empat, tiga, tarik. Satu, tarik, tarik. Lanjut, Pak. Tarik. Tarik. Bernapas, tiga kali, tarik. Tarik. Satu, satu,
1, 2. Kamu masuk. Tiga, tarik.
5, 1, tarik. Yang ketiga, 1, 1, tarik, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik ke belakang, mengusung, pelan-pelan. Satu, dua, tiga, kepala. Tarik, tunduk kening, pusing perut, tegak. Oke, tarik ke belakang, tegak lurus ke depan. Satu, tiga, tarik. Besar, kaki di depan, tubuh di atas kepala, bawah perut, kembali ke perut, perut, dua, satu, tarik, tarik ke belakang, kurang lurus. Kedua dari bawah, tarik. Dua, tiga, tarik, besar, aku di depan, di atas kepala, kamu.
ke Lampung sing tatap muka. Lampung sing tatap muka. Sing tatap muka, aja lali DSL. Betul lali DSL. Rasanya ini Pak Suryono Kak Sapo di Bogor. Dekat 8 buang ke atas. Satu tarik geser perut tegak geser puting tarik ke belakang buang terus ke depan kita buang dari bawah tarik. Tarik ke belakang, buang terus ke depan. Tiga. Tarik. Lompat. Kaki di depan. Di atas kepala. Terus tegak geser puting tarik ke belakang buang ke atas pelan-pelan empat satu tarik geser perut tegak geser puting tarik ke belakang buang lurus. Empat dua dari bawah tarik tarik ke belakang buang lurus empat tiga tarik besar aku di depan mundur di atas kepala geser perut tegak geser puting tarik ke belakang buang ke atas lima satu tarik geser perut geser puting tarik ke belakang buang lurus dia kontrol tarik perut tarik belakang buang lurus lima tiga tarik gesek perut tegak gesek puting tarik ke belakang buang lurus ke atas
tarik, tarik. Terima kasih 3 kali, tarik pulang pelan-pelan. Tarik. Tarik. Lanjut di materi yang keempat. Satu-satu. Tarik. Gesek terus. Tegak. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Mulai dari bawah, tarik, gesek terus, tegak, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Satu tiga lingkaran. Tarik. Satu ke depan. Di atas kepala. Hidung. Perut. Rambut. Gesek perut. Dari belakang, buang ke atas. Dua, satu, tarik. Gesek turun, tegak. Dari belakang, buang. Dua-dua dari kepala. Tarik. Gesek perut. Pak Amir, bahasanya hilang. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Dua, tiga, lingkaran. Tarik. Satu di depan. Lutut di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Rambut. Gesek perut, tegak, gesek dari ke belakang, buang ke atas, tiga, satu, tarik, gesek perut, belakang, buang, dan dua dari bawah, tarik, gesek terus, dari ke belakang. Buang. Ketiga lingkaran. Tarik. Satu di depan. Tur di atas kepala. Tur.
4, 1, tarik. Cek dulu. Tarik belakang. 2. Dua dari bawah, tarik, melengking, gesek turun, rasa, di belakang, buang, empat tiga lingkaran, tarik. Aku di depan, lentur di atas kepala, lentur, buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Tekun. Tekun. Tarik ke belakang. Buang. Dua dari bawah, tarik, lengking, gesek terus, tarik belakang, buang. Lima, tiga. Lingkaran, tarik. Aku di depan. Kepala. Turut. 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 Gesek turut. Tetap. Mari ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Tarik, buang, makasih. Lanjut, 5 seri kelima, 1-1. Oh maaf. Tarik. Satu, dua, tarik. Satu, tiga, tarik.
dua, satu, tarik. Dua, tarik. Tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tarik. Empat, satu, tarik. Empat, dua, tarik. Tiga, tarik. Satu, tarik. Lima, dua, tarik. Tiga, tarik.
tadi. Tarik. 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 Seri kelima yang terakhir, yang keenam, siap. Satu, satu. Tarik. Step root. Step putih. Tarik belakang. Dua. Satu, dua dari bawah. Tarik. Tarik kening. Set perut. Set puting. Tarik belakang. Dua. Satu, tiga. Tarik. Lurus di depan. Lurus di atas kepala. Perut. Hidung. Perut lagi. Bawah dagu. Gesek perut bolak-balik. Gesek puting. Tarik belakang, buang ke atas. Dua, satu, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang. Dua, dua dari bawah. Tarik kening. Set perut. Set puting. Tarik belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Lurus di depan. Turun di atas kepala. Perut. Hidung. Perut lagi. Bawah dagu. Saya perut bolak-balik. Saya puting. Dari belakang. Buang ke atas. 3-1, tarik. Set perut. Set puting. Tarik belakang. Buang. Kedua, dari bawah. Tarik. Tarik kening. Set perut. Set puting. Tarik belakang. Buang. Tiga-tiga. Tarik. Lurus di depan. Lurus di atas kepala. Perut. Hidung. Lagi bawah dagu, gesek perut bolak-balik, yang penting tarik belakang, buang ke atas. 4-1, tarik, gesek perut
bawah. Tarik. Tarik lagi. Set perut. Set puting. Tarik belakang. Buang. Patika. Tarik. Terus di depan. Lutut di atas kepala. Perut. Hidung. Perut lagi. Bawah dagu. Geser perut bolak-balik. Dari belakang, buang ke atas. Lima, satu, tarik. Siap perut. Siap puting. Dari belakang, buang. Lima, dua, dari bawah. Tarik. Tarik kening. Geser perut. Geser puting. Tarik belakang. Buang. Lima, tiga. Tarik. Tangan lurus di depan. Tutur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut lagi. Bawah dagu. Geser perut bolak-balik. Dari belakang, buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Alhamdulillah, kita telah laksanakan. Mohon Pak Zur, musiknya stop dulu. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan latihan BIP 30 seri dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh pemandu serta semua peserta latihan pada pagi hari ini yang telah melaksanakan dengan saksama. Juga terima kasih pada para host, para pemandu, Pak Tontro, Ibu Romlah, Pak Agus, Ibu Wati, Pak Citra Sino, serta Pak Suryono. Mohon terima kasih kami sampaikan juga kepada para co-host, Ibu Dini, Pak Suryono, MC, Ibu Ida, Puskita. Dan akhirnya mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan doa. Marilah latihan ini kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan latihan bersama BIP ini dengan lancar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita mulai. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami kembalikan pada Ibu Ida.
Ya, terima kasih Pak Amiruddin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, mungkin Ibu Sri Rezeki ada pengumuman, Bu, dan kita nanti akan foto bersama. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan bersama 30 seri pagi hari ini. Dan tidak terasa, sudah setahun kita berkumpul bersama setiap hari Rabu, kita ketemu di ruang Zoom IPPU, BEP, IPPU, PUPR. Alhamdulillah, dengan bantuan dari Pusdatin, tadi juga kita dengarkan sambutan dari Kepala Pusdatin, beliau alhamdulillah akan tetap mensupport latihan bersama ini untuk tahun depan, insyaallah. Tapi misalnya untuk tahun ini, kita akan selesaikan dulu, kita akan berhenti dulu pada hari ini, dan biasanya nanti Januari awal akan mulai lagi, nanti segera kita akan umumkan. Karena terus terang kami sampaikan bahwa kegiatan di IPPU itu cukup banyak pada akhir-akhir ini, apalagi Harbak, kemudian nanti ada wisuda Purnabakti yang dilakukan oleh PUPR juga, oleh Ibu IPPU. Jadi nanti saya akan minta ke Pak Najib sebagai Kapusdatin nanti kapan kita mulai. Tapi biasanya seperti tahun yang lalu, itu mulai awal Januari, minggu pertama atau minggu kedua Januari 2022. Mudah-mudahan kita masih tetap terus bersama dengan kerabat IPPU lainnya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan link ini dengan baik, sehingga kita segera dapat mencapai MUKB seperti yang dicita-citakan oleh pencipta senam BEP ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan tahun ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang merayakan selamat Natal, selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru, dan insya Allah kita ketemu lagi tahun depan pada semua sehat semua. Dan kita jumpa lagi di latihan bersama Januari 2022. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami silakan Bapak Ibu Kohos untuk foto. Ada ini Pak Ben. Pak Ben. Ya, terima kasih Bu Ida. Ya. Komandan. Kita berfoto bersama untuk tahun 2021. Jadi foto bersamanya dilanjutkan tahun 2022. Semoga pelatih yang tadi bisa melanjutkan perjalanannya ke TOT di Amerika. Kita boleh itu. Satu, dua, tiga. Ada satu lagi, ya. Satu, dua, tiga. Yes, yes, yes. Bahagia. Luar biasa. Terima kasih. Salam sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, dengan demikian seluruh rangkaian acara silaturahmi dan latihan PEP di penghujung tahun 2021 ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran serta kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga acara ini dapat meningkatkan derajat kesehatan kita. Salam sehat, bugar, bahagia, luar biasa. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa tahun depan. Terima kasih Pak Padio. Terima kasih semuanya. Terima kasih.